Hai hai, assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan oleh setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya yang sakit, moga Allah berikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya di petang hari ini, saya nak menyapu di kebun mini saya di tepi rumah ni. Hari tu kita dah mesinkan. So, petang ni saya nak sapu. Tapi sebelum tu, hai ya Allah, dugaan demi dugaan yang saya dapat setiap hari. Ini adik sahabat, kita tidak akan dapat merasa lagi lah kita punya terung-terung ni. Semuanya habis dimakan. Nah, pagi tadi saya baru tengok-tengok saya punya kebun ni lah. Saya punya pokok apa? Pokok terung ni. Nah, sekarang tinggal dia punya batangnya saja. Isinya terungnya sudah enggak ada. Nah, ini tinggal satu ni je. Ini pun nampaknya dah ada busuk sikit. Tak tahulah saya nak buat macam mana lagi. Yang ini saya punya pokok papaya pun sudah dikerjakan. Ya Allah ya Tuhanku, kuatkanlah iman hamba-Mu ni Allah. Tak apalah sahabat-sahabat, kita redha. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi kita rezeki lain. Okey sahabat-sahabat, hari ini tugas utama saya. Nampak tak pokok saya ni? Ini pokok bunga ni saya dah tak ingat nama dia apa, dah lupa dah. So petang ni saya nak pruning dia punya dahan-dahannya tu, bagi nampak kemas. Semoga apa, supaya saya dapat lalu di area sini. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di petang hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Okey sahabat-sahabat, saya nak try guna gunting yang saya baru beli ni. Hari tu saya beli kat DIY. Harganya dalam RM15 lebih. Saya nak tengok dia boleh kuat ke atas sebaliknya. Okey, jom kita try. Dia sahabat-sahabat, sarang dia lah hai. Ini kalau kena gigit, ha, merenyam nanti ni karang. Okey, kita potong dia dulu. Yang ini nak potong bersihkan dia dulu. Nanti baru kita potong yang itu. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu tengok video saya, komen. Terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya mengucapkan selamat datang. Sudilah sekiranya like, komen, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat konten-konten seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Thank you.
sambat-sambat. Ini dia kita, kita nak bakar dia. Alhamdulillah sahabat-sahabat, dah siap potong. Ha, barulah kita boleh berjalan di area sini. Tidak diganggu oleh pokok ni lagi. Ya, ni pokok sirih saya ni dah makin merimbun. Ni dah menjalar dah banyak tempat dah. Alhamdulillah. Dah bersih saya sapu, saya dah bakar. Sahabat-sahabat, tadi saya ada baling apa? Mercun bola. Banyak monyet-monyet di atas sana tu. Hai, cukup. Cukup-cukup menderita saya lah. Sampai bila lah tak tahu. Monyet-monyet ni akan mengganggu saya punya tanaman. Dah lari lampu kang dah tadi. Oh, yang kat sana tu ada lagi. Dia kalau jenis yang pokok bergoyang-goyang tu, dia masih ada lagi tu di sana tu. Besar-besar pula tu masalahnya monyetnya ni lah. Allahuakbar.
itulah, sahabat-sahabat doakanlah saya ya, semoga saya dapat merasa saya punya tanaman-tanaman di tepi rumah saya ni lah. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton video saya dari mula hingga akhir. Terima kasih dah dengar saya punya keluhan hati. Terima kasih sahabat-sahabat. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam.